Guys, jumpa lagi di channel Alim Suzuki. Kali ini saya mau share bagaimana cara mengatasi alarm mobil yang bunyi sendiri ya. Oke, kita coba seperti ini ya. Nah. Oke. Itu ya, bunyi sendiri. Kita coba lagi. Ini saya lepas, kita lihat, benar kan? Sekali lagi, saya lepas. Dia bunyi sendiri ya. Nah, penyebabnya apa ya? Coba kita ke belakang, kita lihat. Nah, Anda perhatikan nih. Kalau alarm bunyi sendiri, Anda lihat lampu remnya nyala terus. Ya. Inilah salah satu penyebabnya berhubungan dengan nyala lampu rem yang nyala terus tanpa pedalnya ditekan. Nah, kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, ya, kalau ini dibiarkan terus-menerus, ya. Nanti baterainya akan tekor dan kita risih ya. Kalau mobil kita tutup kok bunyi sendiri ya. Jadi kita kalau nggak tahu kita panik ya. Jadi nah ini hubungannya dengan switch rem ya. Oke, kita ke depan. Ya. Oke. Oke guys, ini kita lihat di switch remnya ya. Untuk melihat switch rem, ini dilepas dulu bautnya ini satu, dan dua ini tiga klipnya ini. Oke, sekarang kita lepas baut ini dulu ya. Klipnya ini, oke, kita lepas. Oke, lepas dulu. Nah, switch rem itu yang mana? Switch rem yang ini. Nah, jadi ini switch rem. Jadi ini switchnya. Bagian penekannya ini ya. Jadi ini kalau pedal saya tekan, ya. Ini switch remnya lepas ya. Jadi dia posisi on ya. Kalau saya lepas, ini seharusnya off. Jadi karena ini ganjalnya hilang, jadi di sini sebenarnya ada ganjalnya ya. Karena ganjalnya hilang, jadi dia tidak bisa off ya. Untuk itu kita pasang ganti ganjal yang hilang dengan ini baut ya. Nah, ini kondisi darurat aja. Kalau tidak kondisi darurat silahkan dibelikan yang asli ya, biasanya terbuat dari plastik. Karena saya darurat, saya ganti mur yang panjangnya sama dengan ganjal sebenarnya. Oke, caranya ya, untuk memasang ganjalnya kita kendorkan, putar dulu switchnya kiri ya. Nah, kemudian kita angkat sedikit, kemudian bautnya kita pasang ya, kita pasang. Nah, setelah itu switchnya kita masukkan lagi. Masukkan.
kita setel ya, jangan terlalu ke atas. Nah, jadi jangan terlalu ke atas. Oke, jadi ini ganjalnya udah terpasang ya, udah oke. Nah, nanti kita coba lagi. Oke. Oke, sekarang kita pasang dulu ya ini. Stopnya. Pasang. Klipnya. Ya. Ya, sudah oke. Sekarang kita coba ya. Kita coba pintunya, kita tutup kontaknya, tinggalan ini. Oke guys, sekarang ini kondisi lampu remnya sudah tidak menyala lagi ya. Jadi sudah mati ya. Berarti switch remnya itu sudah oke ya. Jadi sudah tidak masalah lagi. Jadi permasalahannya tadi hanya di ganjalnya yang hilang ya, ganjalnya hilang. Oke, kita coba, kita coba, kita tutup ya. Nah, kita ya kan. Nah, sekarang sudah tidak bunyi sendiri lagi ya. Jadi dia sudah diam, tidak lagi. Oke guys, jadi kesimpulannya untuk alarm yang bunyi sendiri itu salah satu penyebabnya adalah ganjal switch rem yang mungkin hilang atau rusak ya. Intinya tidak ada ganjal di switch remnya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, jangan lupa